lunasi Agus hari ini. Semoga terjadi kesepakatan, insya Allah ya, kita berdoa bersama-sama. Bang, gimana bang hari ini bang, persiapannya untuk mediasi bang? Persiapan hari ini ya alhamdulillah udah, yang lain sudah pada konfirmasi ya semuanya ya. Semoga kita bisa apa namanya melaksanakan pertemuan guna penyelesaian lunasi Agus hari ini. Semoga terjadi kesepakatan, insya Allah ya, kita berdoa bersama-sama agar supaya Agus dapat langsung menyelesaikan pengobatannya, menjalankan pengobatannya sesuai dengan donasi yang diperuntukkan. Tapi udah bang, ada konfirmasi bang, pihak Agus bang? Pihak Agus sudah dikonfirmasi, dari kuasa hukumnya sudah mengkonfirmasi untuk kehadirannya seperti itu. Kuasa hukum atau sama Agus juga bang? Bersama Agus harusnya. Harusnya ya. Gitu. Oke. Okay. Bang, tenopinya sendiri bang? Tenopi sebentar lagi mungkin akan hadir ya. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Novi masih di jalan bang, berarti bang? Gimana? Masih di jalan. Berapa? Pertemuannya itu bang, pertemuannya. Bang, tiga, ya? Bang, ada persyaratan nggak bang dari pihak Agus nantinya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tidak ada persyaratan untuk pencabut laporan dan lain sebagainya ya. Tidak ada untuk itu. Akan tapi mekanisme terkait dengan pengelolaan nanti akan kita bahas. Bang, ya? Kemarin pihak Agus apa mengajukan 3 jubir dari pihaknya Agus, diterima nggak sih bang? Saya kurang mengetahui karena yang tertulis dan tersurat sebagaimana jawaban atas konfirmasi dari Agus melalui kuasa hukumnya, mereka akan hadir. Itu aja, mereka tidak mengkonfirmasi adanya jubir dan lain-lain. Nggak ada permintaan khusus bang dari pihak Agus bang? Kemarin untuk? Juga sempat, artinya kalau ada Pablo juga parat nggak mau datang segala macam itu. Tidak ada, nggak ada ya. Seperti itu ya. Ya, tidak ada. Bang, okay. Kabarnya ini kan dari tim kuasa Agus masih ada berada di Polda. Nah, apakah masih menunggu atau gimana nanti? Gimana? Pihak kuasa hukum PH-nya Agus masih ada di Polda. Oh, saya kurang paham ya. Tapi yang jelas ada konfirmasi mereka kehadiran untuk hari ini. Bang, kemarin kan abang sempat bilang ini transparan di media dapat melihat langsung, tapi hari ini kayak sepertinya hanya eksklusif untuk Denis Margo doang bang. Mungkin nanti akan ada tayangan di bawah ya, mungkin untuk mungkin kapasitas tempat ya itu ya. Jadi akhirnya ini ternyata wartawan luar biasa sekali untuk hari di sini, terima kasih banyak ya kan. Akan tapi mungkin tentunya dapat langsung menyaksikan ya. Seperti itu. Oke, cukup. Thank you. Tidak ada persiapan, mengalir begitu aja. Oke, thank you semuanya ya. Oke. Siap. Oh, sampai lagi ya. Bang, ya, acara ini terbuka untuk media enggak, Bang? Apa? Acara ini terbuka untuk media? Terbuka pastinya, tapi tentu karena kepadatan tempat ya, keterbatasan tempat mungkin nantinya diatur sedemikian rupa, ya. Tapi media nanti boleh masuk ke dalam. Pasti dosen harus masuk dong. Ya, intinya. Oke, makasih ya. Oke. Nanti ntar kan di lantai 2 nanti semua. Siap.